Korban ini awalnya ditawari untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga oleh perempuan yang berinisial Mamak Botak ya. Si korban ini ditawari untuk menjadi asisten rumah tangga. Namun faktanya ternyata dalam kenyataannya si terduga pelaku ini malah memperlakukan korban secara tidak senonoh. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.